Sosial Republik Indonesia, Tri Risma Hari ini dan rombongan serta Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat mengunjungi Nagari Cupa, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solo dalam rangka penyerahan bantuan sosial rumah untuk korban kebakaran di Nagari Cupa dan Nagari Kenari, Kecamatan Bukit Sunggi. Atas usulan dari mitra kerja Kemensos anggota DPR RI Komisi 8, fraksi Partai Nasdem Dr. Randa Haja Delmaria, pada hari Minggu 28 Mei 2023, bertempat di Pasar Kuliner Jorong Pasar Usang Nagari Cupa. Kehadiran Menteri Sosial RI beserta rombongan disambut hangat oleh anggota DPR RI Komisi 8 fraksi Partai Nasdem Dr. Randa Haja Delmaria, yang pada ajang Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang juga ikut berkompetisi pilihan legislatif DPR RI Dapil Sumbar 1 dari Partai Nasdem, dan juga disambut oleh Wali Nagari Cupa Fatmi Bahar dan Wali Nagari Kinari yang mewakili tokoh masyarakat serta masyarakat penerima manfaat. Selesai pembukaan, Menteri Sosial Tri Risma hari ini bersama anggota DPR RI Dr. Randa Haja Delmaria langsung menyerahkan bantuan secara simbolis kepada korban kebakaran kedua nagari yang ada di Kabupaten Solo. Jamaah saya kan tidak tahu jalurnya, diundang Bu itu hanya 1,5 jam sekali terus saya mampir. Ada jadwalnya sebelumnya Bu? Belum. Jadi awalnya belum, cuman kemudian saya di WA karena kita undangkan semua Komisi 8 partner Kemensos itu ke Jamaah saya. Terus kemudian Bu beliaunya tahu kalau saya mau datang di sana. Bu, ini cuman kemarin kita minta range apa jalurnya. Di Jamaah saya agendanya apa, Bu? Ada merayakan Hari Lansia. Ibu Menteri kunjungan kerja dalam rangka Hari Lansia Nasional ke Jamaah saya. Kebetulan ke Jamaah saya sengaja untuk lewati Kabupaten Solo sekaligus dalam rangka penyerahan bantuan rumah terbakar di Cupa dan Kinari, sekaligus menyampaikan karena sudah cair bantuan itu, menyampaikan bantuan itu ke masyarakat penerima. Wali Nagari sampai kapan kan nggak ada, mungkin Wali Nagari aja yang apakan. Berarti melalui Pemkab Solo. Iya. Pak Wali, kita lihat tadi kita pantau Pak Wali kan ya, tidak ada dari pihak dinas sosial sendiri yang hadir, Pak Wali. Menurut Pak Wali gimana? Rencana pertama saya sudah melaporkan Pak Sekda bahwasanya dari Jakarta Bu Menteri mau mampir di Cupa. Memang secara kunjungan saya resmi tidak ada, cuman dia lewat Cupa kemudian ada bantuan, jadi dia singgah. Bukan acara resminya di sini. Jadi kebetulan dia singgah di sini karena lewat Jamaah Raya. Mungkin berhubungan untuk menyerahkan bantuan yang 10 orang yang di Cupa. Ada koordinasi dengan pemerintah daerah sendiri dengan kegiatan? Kalau saya cuma melapor sama Sekda. Reporter SATV Under MK dari Kabupaten Solo.